Selamat datang di Redo Roma episode 6. Di episode kali ini kita akan membahas tentang drama Januari sampai April kemarin, itu drama winter seasonnya, yaitu Ouroboros. Ouroboros ini bercerita tentang dua anak laki-laki yang punya pengasuh serta guru yang terbunuh dalam suatu kejadian 20 tahun yang silam. Kemudian mereka saat ini mengambil jalannya masing-masing dan ingin membalaskan dendam terhadap pelaku yang membunuh guru mereka itu. Ryuzaki Iko mengambil jalan sebagai polisi dan Danno Tatsuya mengambil jalan sebagai yakuza. Mereka berdua, itu yang basicnya Ouroboros ini adalah dua pria yang memilih jalan yang berbeda tapi punya tujuan yang sama, yaitu membalas dendam terhadap gurunya. Dalam perjalanannya, mereka berdua akan bertemu dengan blablablablablu banyak kejadian dengan sedikit twist juga, ada twistnya juga di tengah-tengah dan punya ending yang menurut gue menyelamatkan the whole drama ini sih. Di sini Iko Tatoma berperan sebagai Ryuzaki Iko, ya. Gue juga bingung ya kenapa harus begitu ya rambutnya. Itu kayak gue kalau jadi Iko Tatoma tuh kayak. Sementara Ogurison sebagai Danno Tatsuya. Iko Tatoma enggak diraguin, Ogurison juga sebagai Danno Tatsuya dapat banget karakter. Ya, dia di sini lebih berperan sebagai cold blood dan berdarah dingin dan ya cool gitu, womanizer juga. Kemudian di sini ada peran pembantu juga Mbak Ueno Juri ya, dengan luar biasa sekali spektrum aktingnya seperti biasa, nangis, sedih. Terus kemudian ada Hiroshi Yoriko ya. Secara garis besar kalau untuk plot cerita di sini Ryuzaki Iko tuh diceritakan agak-agak mengalami half amnesia gitu ya, traumatic amnesia gitu. Jadi memorinya sebagian hilang pada malam kejadian pembunuhan gurunya 20 tahun yang lalu. Well, itu dibutuhkan buat agar drama ini suspense-nya makin terasa. Tapi lumayan exaggerate juga atau lumayan bikin gemes juga sih aktingnya atau directingnya terhadap Iko Tatoma di sini yang dikit-dikit ya itu cukup mengganggu sebenarnya, karena di tiap episode, hampir semua episode dia akan berakting seperti itu. Yang bagusnya di sini adalah mereka ngasih dua pick di sini, maksudnya adalah dua kali momen di mana plotnya mencapai klimaks. Yang pertama di episode 6 itu mencapai klimaks, terus kemudian build up lagi di episode-episode selanjutnya sampai terakhirnya ternyata masih punya sedikit twist di episode 9 dan ditutup di episode 10 dengan konklusi yang menurut gua ini cukup bagus dan itu yang menyelamatkan drama ini. Kelemahannya drama ini ya banyak action-action yang menurut gue tuh nggak penting sih ya. Jadi kayak Iko Tatomanya disuruh beraksi ya, melompat di udara, bermain dan melompat di udara gitu, yang agak lebay sih. Padahal pendekatannya harusnya drama ini adalah pendekatan realistik gitu. Maksudnya nggak perlu, ini bukan pendekatan action, cuman drama ini banyak memaksakan adegan-adegan action itu sih. Ya mungkin itu ngikutin komik soalnya. Kemudian kelemahannya lagi adalah ya tentu manic-manicnya Ryuzaki Iko yang hampir di tiap episode. Mereka memang harus membuat drama ini mungkin se-engaging mungkin ya. Jadi masukin banyak elemen gitu, termasuk elemen action, termasuk elemen Ogurison harus bugil gitu, atau elemen-elemen cici romance-nya Iko Tatoma sama Ueno Juri ya. Ya itu usaha yang harus dilakukan sama drama sekarang. Ya anyway, drama ini gue rating 8 dari 10. Cocok ditonton kalau lagi ya santai-santai gitu ya. Santai-santai tapi suspense. Oke, untuk rekomendasi drama gue akan ngepick salah satu drama suspense
misteri juga yang punya ending kurang lebih sama kayak Ouroboros. Nggak mau spoiler, cuman maksudnya konklusi tokoh utamanya sama seperti Ouroboros. Nah, ini adalah Byakuyaku. Byakuyaku ini pokoknya top rate. Ini pendekatan suspense yang menurut gue inilah drama, human drama yang sebenarnya gitu. Dengan karakter building dan segala macem kehebatannya, ramuan pemain dan juga casting, acting-nya, dan memang ini adaptasi novel yang menurut gue salah satu yang paling terbaik sih. Jadi adaptasi novel ke drama yang menurut gue paling baik. Atau setidaknya ini favorit gue sih. Byakuyaku ini sebaiknya lo tonton kalau lagi gak stres sih. Karena gila, ini ibaratnya adalah, Byakuyaku itu ibaratnya adalah Breaking Bad-nya Jepang. Tapi sebenarnya bukan Breaking Bad banget. Lo juga bisa nonton movie-nya Byakuyaku tahun 2010. Ini ada ya, masih memanjang Makihori kita ya. Movie ini pendekatannya, Byakuyaku ini kerennya adalah dorama dan movie-nya pendekatannya yang beda. Dan dua-duanya bagus. Yang pasti ini recommended banget buat kalian yang lagi nyari dorama dark theme yang involving journey karakter itu di dalamnya. Sekian dari drama episode kali ini. Kalau misalkan berkenan, mohon like, subscribe, dan juga komen tentang dorama-dorama yang mungkin gue belum nonton atau kalian suka dan gue mungkin belum nonton, dan gue mungkin akan mereview dorama itu.